Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Jadi, sahabat-sahabat, konten kita pada hari ini, okay, yang mana konten kita hari ini adalah review. Okay, review apa? Review barang lah, ataupun produk. Jadi, pada hari ini, suasana kita agak berlainan. Yang mana saya berada dalam studio saya. Okay, so bukanlah. Ini adalah bilik. Okay, bilik kosong yang so saya buat green screen kat bilik ni lah. Alright. Jadi, tuan-tuan, di hadapan saya ni adalah satu barang yang saya beli dekat Shopee. Okay. Barang ni saya nak bagikan kepada anak buah saya. Kenapa saya nak bagikan kepada mereka? Sebab 30 hari bulan September merupakan hari jadi anak buah saya. Yang pertamalah anak buah saya pertama iaitu Muhammad Ilham. Sini. Suara sayang. Okay. Okay. Yang mana pada tahun ni dah birthday dia yang ketiga. So maksud dah 3 tahun lah. Right. Jadi saya belikan dua. Sebab apa saya belikan dua? Sebab dah ada lagi seorang anak buah saya iaitu Muhammad Afiq. Ta-ta-ta-ta. Alia Malili. Okay. So dah ada dua anak buah. Walaupun bukan hari jadi Afiq, saya kena belikan juga. Sebab itulah saya poksun terbaik di Malaysia saya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak kongsi kepada anda, okay, setiap tahun dah saya belikan. Okay. Untuk kita bahagiakan keluarga kita, anak buah, okay, orang terdekat, rakan-rakan kita adalah dengan cara pelbagai, okay? Bukan hanya dengan membeli barang, tetapi kita boleh memberi idea, kan? Memberi info dan sebagainya. Jadi produk yang saya beli ni adalah daripada Shopee, okay? Satu untuk Ilham dan satu untuk Afiq, right? Jadi jom sama-sama kita buka lah, kan? Macam mana bentuk barangnya ni, saya pun anda mesti tertanya. Kalau anda nak tahu, tekan button subscribe sekarang. Okay, komen yang membangun dan like dan share. Okay, so kita buka yang ni dulu. Okay, yang ni dulu kita akan buka. Eh. Jadi, kita akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright. So, saya dah buka. Yang ni. Okay. So, ni barang dia. Okay. Ni barang Ilham lah. Right. So, ni barang. Barang Ilham. So, apakah barang ni? So, sampah ni. Tebong lah. Okay. Okay. So, kita akan buka. Kalau anda nak tahu, barang ni saya order. Dia sampai lebih kurang 3 hari lah. Cepat juga lah. Okay. Cepat juga. Dada, okay, saya beli baju Superman. Dah boleh tengok ni, baju Superman. Saya belikan untuk anak buah saya baju Superman. Okay, kalau siapa yang nak belikan untuk anak buah ataupun anak dia, okay, anda boleh tengoklah dekat description ni. Saya dah letakkan link dia kat mana saya beli. Okay, hati-hati ya dengan scammer sekarang, banyak sangat scammer. So, saya pun belikan dia pedang Superman. Sebab pedang Superman, right? So, rasanya pedang ada lampu kot. Kot lah. Okay, kita tengok lah. Okay. So, ni adalah barang Ilham. Right. So, seterusnya adalah untuk barang anak buah saya yang kedua. Walaupun bukan hari jadi dia. Okay. Kita buka. Okay. Superman juga. Okay. Baju lah. Okay, baju Superman. Rasanya terbalik. Ni untuk Afiq ni rasanya. Sebab yang ada macam popeng dan sebagainya ni. Ni untuk Ilham. Maksudnya ni untuk Ilham. Untuk Afiq lah. Okay, terbalik tadi. Terbalik. Right. So, dua-dua dapat baju Superman lah. So, adil. Ni lah poksu yang adil. Dan poksu terbaik yang ada di Malaysia. Rasanya itu saja. Saya tengok barangnya pun elok. Jadi, saya akan buka lah. Tengok. Kayaknya okey ke tak. Okay. Jadi itu saja untuk konten pada kali ini. Okay. Review barang. Okay. Hari jadi anak buah saya.
Okay, yang mana pada hari jadi dia kali pertama saya belikan dia kereta. Saya belikan dia setahun tu saya belikan dia kereta. Kereta Bugatti paling mahal. Okay, walaupun saya belum pakai, saya beli untuk anak buah saya. Okay, Bugatti. Dan seterusnya saya belikan kolam lah, kolam renang. Kolam renang. Dan sekarang hari jadi dia yang ketiga, saya belikan dia baju. Okay, jadi itulah rasa bahagia lah. Saya rasa bahagia untuk berkongsi kan, anak-anak buah berikan dia hadiah seperti ini. So, kalau kita ada rezeki tuan-tuan, kita bahagiakanlah keluarga kita, orang sekeliling kita dan khususnya masyarakat setempat dengan cara kita lah. Dan jangan kita buat suatu kebaikan tu atas keterpaksaan, atas untuk mendapat bualan orang ramai, okay? Untuk kepentingan diri, tidak. Okay, kita buat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan melihat video ni mendapat sesuatu lah dalam video yang saya buat ini. Jadi itu saja daripada saya. Kalau anda suka dengan konten yang saya buat ni, boleh tekan button subscribe, okay, dan sharekan dekat media-media sosial anda. Dan jangan lupa komen apa lagi video yang ingin saya buat. So insyaAllah saya akan cuba ketengahkan komen-komen anda, video-video yang dicadangkan oleh anda. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.